WhatsApp bro, balik lagi nih di rumah gua. Kali ini gua mau jalan-jalan sekalian liput tentang festival jerami. Nah, salah satunya desa gua nih, Pemuda Tuko. Bisa dilihat langsung. Oke. Okay. Bentar nih mas. Bantara kalau nggak. Oke. Ini salah satunya nih yang bikin karya seperti ini. Indra setuju. Gak meyakinkan lu. Aku gak meyakinkan aku. Lagi seneng ini. Jadi gak usah wawancara. Oke, siap. Awalnya iso gawe iki piye, Mas? Ya, ide kreatifnya dari teman-teman punya suatu kreativitas ditunjukkan di sini seakan-akan kita mau menunjukkan kebolehan kita kalau kita mampu. Siap. Ya. Ini pekerjaan nih kira-kira berapa lama nih mas? Bikin gajah. Kalau ini saya prediksi kemarin hampir 10 hari. 10 hari. Dari mulai bikin rangka sampai pembalutan sampai rapi 10 hari. Oke. Bagus juga nih mas. Ya. Inilah mas, hasil. Ya? Inilah hasil karya anak-anak dari Pemuda Tuko Pulau Kulon. Mantap. Terutama ini yang kita andalkan nanti ini. Ini baru suatu dibikin. Sulapan baru. Baru dibikin ya? Penemuan baru ini. Bisa kemambangnya piye kuwi? Sarane piye iki? Ya, inilah. Kalau anu piye piye. Cek ya. Bajunya kok yang rambutan. Sebagai pengunjung ya mas yo, sampean pengunjung ya, pengunjung ya mas, kesana ya mas, nonton ini mas. Apa ya? Api pura mas. Yo, kan ini kan ide inovatif loh. Cemerlang ya termasuk ya. Ya bagus. Sebelumnya tidak ada itu berarti wah. Oke. Kalau sebelumnya ada biasa, tapi kalau positif gitu ya mas ya. Positif. Oke, terus mas sih. Oke.